Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang bracket gorden. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan bracket gorden di tembok. Ada dua cara, yang pertama menggunakan palu dan paku. Dan untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan mesin bor. Nah, untuk cara tradisional, yaitu menggunakan palu dan paku. Contoh pemasangannya seperti ini. Namun, untuk cara tradisional ini tidak direkomendasikan karena benturan palunya akan merusak permukaan tembok. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan mesin bor. Alat yang dibutuhkan yaitu mata bor, terus obeng bor, skrup, dan viser. Dan untuk cara pemasangannya, seperti ini. Untuk selanjutnya, yaitu pemasangan bracket gorden di kusen aluminium. Untuk cara pemasangannya, kita bisa langsung pasang bracketnya seperti ini. Untuk pemasangan bracket di kusen aluminium, disarankan menggunakan skrup yang berukuran paling pendek, supaya tidak merusak kaca. Untuk cara pemasangannya, kita bisa langsung menggunakan obeng bor seperti ini. Untuk cara memasang bracket di kusen kayu, kita bisa langsung menggunakan obeng manual maupun obeng bor. Jadi, tidak membutuhkan mesin bor. Dan untuk caranya seperti ini. Nah, itu tadi cara pemasangan bracket gorden. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk informasi pemesanan bisa menghubungi saya Jejen Suryana di nomor 0823 1098 9451.
atau dengan saya Uswah ke nomor 0852 8765 1175.